Assalamualaikum guys. Hari ini menu saya oseng-oseng jamur sama kentang. Oke, lanjut sarapan dulu. Seperti ini. Nah. Di sini di Polandia, kentang adalah makanan pokok. Jadi di sini kebunnya, ladangnya itu ladang kentang itu sangat luas dan banyak sekali. Hampir setiap penduduk yang ada di pedesaan itu menanam kentang. Jadi teman-teman, kalau berangkat kerja, daripada repot-repot bawa nasi untuk makan di waktu istirahat kerja, itu lebih praktis membawa kentang yang sudah direbus, kentang rebus, atau telur dadak, telur rebus itu. Ini untuk sarapan saya banyakin nasinya karena nanti sebentar lagi mau berangkat kerja, jadi harus kuat tenaganya. Biar tidak loyo di tempat kerja.
Ini paprikanya. Ternyata paprika ini setelah dibumbui enak juga rasanya. Sebenarnya kentang sama nasi ini sama nutrisinya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Karena ini masakan untuk saya sendiri, jadi nggak apa-apa sendoknya, sendok makan ngambilnya. Karena ya teman-teman itu di sini umumnya masak sendiri, apa yang diinginkan, jadi nggak ternyuh sama temennya kalau ingin apa itu. Jadi enak kalau masak sendiri. Paprikanya enak juga.
Ini herpes jamur ini di Polandia. Jamur apa nih ya? Jamur perang. Itu harganya 500 gram itu 5 zloty. Jadi 5 kali 3.700. Apa tuh? 17 setengah. Ya. 17.500. Ya, sekitar segitulah. Alhamdulillah selesai sarapannya. Terima kasih.